Oke bos, hari ini kita akan pasang variasi truk berkah mandiri. Ini full pengaman. Oke, stikernya banyak sekali. Ini nanti full gambar dan cutting. Ini full pengaman. Untuk variasi belakang ini menggunakan stainless. Dan ini bagian kanan. Ini nanti kabin juga di blok full menggunakan orakal merah. Tapi ini kita mau pasang bagian stikernya dulu, baknya dulu. Ini bagian bumper depan. Ya, malah guyon. Awas, kecepit. Oke bos, langsung saja kita pasang. Nanti seperti apa hasilnya? Oke bos, pemasangannya ini baru setengah jalan, tapi sudah beres. Ini tinggal finishing. Ini permasalahannya baterainya habis, jadi nanti disambung lagi kalau sudah jadi semua. Oke bos, untuk pintu belakangnya ini baru dipasang. Tadi tidak di video proses pemasangannya. Ini tinggal bagian atas. Dan yang ini adalah bagian kanan. Ini masih separuh ini. Ini ada kesalahan sedikit. Di gambar depan itu harus diganti. Oke, selanjutnya kita blok kabin ini. Ini kabinnya masih di blok warna merah. Dan yang sebelah kiri sudah selesai. Oke bos, yang sebelah kiri sudah hampir jadi nih. Tuh, bagian kabin juga sudah dipasang. Tadi sudah diblok, ini bagian pengaman juga sudah dipasang, tinggal pasang tulisan ini, yang di atasnya ada tulisannya nanti.
Oke bos, sudah jadi, sudah selesai semua ini. Ini tinggal nanti di clear biar kelihatan glowing. Ini pemasangan terakhir, ini pasang list depan. Ya, kira-kira jadinya seperti ini. Ini bagian kanan. Bagian pengaman. Kita lanjut bagian belakang ini. Sudah selesai, tinggal clear. Kita lihat bagian kiri. Ini bagian kiri. Mantap, bos. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Intinya ini tinggal di clear, nanti hasilnya glowing. Jangan lupa nanti kalau lewat, jangan lupa disodrek ya bos. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Iya, kan mau tadi nganu jebule kok tadi pajat nganu itu.